Itu kan aku memang beli sapinya itu di Brebes. Aku memang sengaja tidak memberikan alamat rumahku. Jadi aku minta sama merekanya untuk berhubungan sama Pak Ustadz yang ada dekat rumah di masjid. Aku bilang suruh titip sapinya ya Pak, sekaligus di list orang-orang yang ada di lingkungan tersebut siapa aja. Karena yang sebelum-sebelumnya memang seperti itu. Nah nanti yang menyembelih kita gitu loh. Terus kemudian aku biasa kan aku sering kumpul sama teman-teman aku, teman-teman dari Pak Ganjar ceritanya. Nah teman kita nggak ada sebut nama Pak Ganjar itu nggak ada. Terus kita itu nyampe di sana, kita mau ambil sapinya, tiba-tiba sapinya itu sama Pak RT-nya nggak diambil, nggak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil ya silakan ambil sendiri, warga kita tidak butuh sapi katanya. Terus kita bilang, loh kenapa kata ART ini ya, ini versi Pak ART sama versi security dan versi para asisten aku dan juga anak-anak relawan itu. Kenapa Pak, padahal kita tidak ada menyebutkan nama Pak Ganjar tuh, tidak ada sama sekali. Dan di situ tiba-tiba dia bilang, ya udah kalau karena kita sudah banyak apanya katanya Ji? Sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging. Jadi warga dari Lebak Bulus 2, RT 4, RW 6 tidak membutuhkan daging. Katanya malah gitu. Terus lupa kita itu mau korban lho Pak, kita cuma minta listnya aja. Terus tiba-tiba ART aku bilang gini, ya udah kalau memang tidak mau bisa minta tolong Pak sapinya, maksudnya mau diangkut di, karena kan memang tidak ada tempat di situ Mas, diangkut di truknya itu loh. Mereka bilang pada nggak mau, warga-warganya pada nggak mau. Kamu nggak tahu ini siapa katanya, warga-warganya setempat, ada sebagian warganya. Ini Pak RT loh katanya, ini Pak RT katanya. Oh iya Pak RT, kami minta tolong, gampang lah nanti kita kasih uang rokok, maksudnya untuk minta tolong naikin sapinya di truk gitu loh. Terus dijawab sama Pak RT-nya, kalau bisa aja sih dibantu, tapi harus bayar 100 juta gitu. Ngomongnya gitu. Tapi terus jadi ngomongnya sambil bentak-bentak kalau, atau gimana? Iya sambil bentak-bentak. Kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya katanya gitu. Jam 7 malam kalau nggak diambil. Jadi kitanya bingung loh. Emang ada yang salah gitu loh. Kita itu kan minta di list orang-orangnya itu supaya apa? Karena banyak warga setempat tuh nyampe ke kita bahwa sembako tidak pernah nyampe kadang gitu loh, yang bertetangga yang deket itu tidak pernah nyampe. Makanya aku berinisiatif bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga aku Mas ngasih sendiri. Nah kebetulan tahun yang kemarin itu Idul Fitri aku lagi habis operasi mata, jadi aku tidak door to door ke rumah-rumah, jadi aku titiplah sama Pak Ustadz. Nah tahun yang kemarinnya sebelumnya aku door to door, begitupun sekarang aku rencananya pingin door to door. Makanya aku minta list karena banyak warga dari Lebak Bulus itu yang mengadu kepada saya bahwa sembakonya tuh tidak sampai gitu loh mami, justru RT yang lain dapat gitu. Tapi seperti apa sih? Itu arogan ya, bisa dibilang arogan, dan RT-nya lama atau gimana? Hah? PRT-nya itu orang lama dan arogan seperti itu. Orang lama. Udah selama saya tinggal di situ PRT-nya ya itu. Tapi sebelumnya pernah kayak gini juga enggak? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun hampir 4 tahun ya. Nah, sebelumnya memang kalau misalkan urusan parkir kadang ada mobil wartawan kadang di depan atau apa, kita itu selalu dapat teguran juga. Enggak boleh parkir dan yang lain-lain lah. Kadang kita ada pengajian, sampai saya pun mau pengajian jadi enggak berani. Karena apa? Karena kalau misalkan mau ada pengajian, sampai untungnya tetangga saya ada yang baik, jadi mereka tuh kasih lahannya mereka untuk parkir untuk orang-orang ya, untuk orang-orang banyak atau para tamu-tamu ya, kita tetap ada ngasih bagian. Nah kalau enggak ada namanya pemuda Karang apa sih? Iya itu nah Karang Taruna itu pokoknya, jadi kita harus bayar itu enggak masalah lah. Cuman maksud saya itu Mbok yo jangan sadis kayak gitulah Pak. Mungkin Pak RT-nya kan mungkin orang mampu, tapi kan saya mau kasih warga gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara beliaunya tidak menyembelihkan sapi, terus tiba-tiba seperti itu kata-katanya, sampai harus kita suruh bayar 100 juta. Akhirnya saya telepon polisi, kantor polisi. Karena memang kan ini setiap tahun saya kasih gitu loh. Mungkin saya jangan sampai ini jadi salah paham dan jangan sampai ini jadi fitnah. Ya, karena apa? Karena di situ bukan hanya Pak RT-nya saja, ada beberapa warga yang ikutan emosi di situ gitu. Tapi